Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kepada Anda tentang sistem kabinet parlementer. Kabinet yang akan kita bahas kali ini adalah Kabinet Wiyopo. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Ahmad Rendika. Yang kedua ada Dimas ADV Manda. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Novel. Dan yang keempat ada Yusuf Rahman. Kabinet Wiyopo memerintah pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet Wiyopo merupakan kabinet ketiga dari sistem parlementer, dan pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Wiyopo dari PNI sebagai formatur kabinet. Dan setelah bekerja selama 2 minggu, Wiyopo berhasil membuat kabinet baru di bawah pimpinannya sendiri, dan menjadikan kabinet ini bernama Kabinet Wiyopo. Kabinet ini menerapkan sistem zakon kabinet, mana kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli dalam bidangnya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Di sini kita akan membahas 3 hal mengenai Kabinet Wiyopo. Yang pertama yaitu partai mana saja yang mendukung Kabinet Wiyopo. Kedua, apa saja program kerja Kabinet Wiyopo? Dan terakhir, alasan mengapa Kabinet Wiyopo harus jatuh. Baik, langsung saja yang pertama yaitu partai mana saja yang mendukung Kabinet Wiyopo. Kabinet Wiyopo mendapat dukungan dari koalisi PNI, Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, dan PSI, Partai Sosialis Indonesia. PSI didukung oleh kaum intelektual Jakarta, tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum di kota-kota lainnya. Sedangkan PNI ialah di dalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Kabinet Wiyopo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Yang kedua adalah program pokok Kabinet Wiyopo. Program pokok Kabinet Wiyopo ada dua, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Yang pertama adalah program dalam negeri, yaitu merencanakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat. Yang keempat, pemulihan stabilitas keamanan negara. Program luar negeri Kabinet Wiyopo. Yang pertama adalah menyelesaikan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet Wiyopo jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Brothers Vereeniging yang mewujudkan atau memunculkan bentroknya antara aparat kepolisian dengan petani liar yang didukung PKI. Awalnya tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian untuk dikembalikan kepada DPV atau Deli Brothers Vereeniging. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk karena menghadapi pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian perlawanan dari para petani yang mengakibatkan insiden meninggalnya 5 orang petani. Bahkan banyaknya petani yang gugur membuat Mosi tidak percaya kepada Kabinet Wiyopo. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wiyopo jatuh tanggal 2 Juni 1953. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem kabinet parlementer, yaitu Kabinet Wiyopo. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan susunan bahasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.